Ya, pesawatnya ini kan lagi nurunin penumpang dia. Sebentar lagi pesawat dibersihkan dan yang nunggu ini bakalan masuk ke pesawat menuju Addis Ababa. Subscribe, bunyikan loncengnya, dan like, kawan. Halo, kawan-kawan. Selamat siang waktu Douala, Kamerun. Hari ini tanggal 18 Desember 2020. Saya waktunya kembali ke Indonesia. Lagi nunggu pesawatnya. Lagi nunggu untuk bisa berangkat transit dulu ke Addis Ababa, Ethiopia. Oke, kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jumpa di Indonesia, Jakarta. Halo kawan-kawan, selamat siang. Itu ada pesawat Ethiopia lagi di bandara, lagi nunggu, baru nurunin penumpang. Jadi ini masih di Douala, Kamerun, Airport Douala. Nah, ini lihat kondisinya. Wah. Jadi penerbangannya cukup padat. Lumayan lah untuk bisa datang ke Douala. Nah, ini kondisinya. Jadi ini adalah Airport Douala. Jadi hari ini tanggal 18 Desember 2020 saya akan kembali ke Indonesia. Jadi rute saya sekarang dari Douala nanti menuju Ethiopia, Addis Ababa Airport, dan nanti menuju ke Jakarta. Jadi ganti pesawat di Addis Ababa. Jadi ya, seperti ini. Nah, ini Uni Mere ini field di Jamais. Oke. Mungkin itu aja. Ini tasnya saya, baik. Kalau koper masuk bagasi. Nah, itu ada pengecekan COVID. Ya, cukup ketat lah pengecekannya. Oke, gitu aja kawan-kawan. Ini bandaranya. Itu ada pesawat Kenya Airlines. Ini Ethiopia. Kebetulan saya naik Ethiopia. Lagi nunggu ya pesawatnya, ini kan lagi nurunin penumpang dia. Sebentar lagi pesawat dibersihkan dan yang nunggu ini bakalan masuk ke pesawat menuju Addis Ababa. Oke kawan-kawan, segitu aja di Douala, Kamerun Airport, menunggu keberangkatan menuju Addis Ababa. Sampai jumpa kawan-kawan menuju Indonesia, tanah airku, tanah ibu pertiwi, Indonesia. Bye.